Warga RT 02 RW 12 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat yang merupakan daerah pinggiran Kali Wosi berharap janji pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten untuk membangun saluran air dan juga talut Kali Wosi segera direalisasikan agar rumah warga tidak terendam banjir saat musim penghujan. Memasuki musim penghujan hingga bulan Maret mendatang menyebabkan rumah warga yang berada di bantaran Kali Wosi selalu menjadi langganan banjir. Seperti diketahui, sepanjang bulan Januari 2019, hampir setiap sore Kota Manokwari diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Salah satu warga RT 02 RW 12 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat membangun talut di sepanjang Kali Wosi. Edward meminta pemerintah provinsi dan Kabupaten Manokwari tidak hanya menjanjikan kepada warga, melainkan harus ada program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Ini punya harapan besar untuk pemerintah daerah maupun kabupaten provinsi itu, mereka harus melihat hari ini supaya Kali Wosi kemudian gang-gang kecil ini bisa ditalut atau digali dulu baru ditalut. Warga lainnya yang enggan disebut namanya mengaku selama 2 tahun menempati rumah kontrak di daerah tersebut. Rumah mereka selalu terendam banjir saat hujan mengguyur Kota Manokwari. Kondisi tersebut dikarenakan tidak adanya saluran pembuangan air. Akibat hujan deras yang mengguyur Selasa kemarin, rumah mereka terendam air dan banyak perabot rumah tangga yang mengalami rusak. Maksudnya selama ibu tinggal di sini 2 tahun itu? Banjir terus lah. Banjir terus. Enggak ada banjir. Kecuali kalau musim panas ya mungkin. Tapi kalau bilang hujan, setiap hujan sudah banjir. Kerusakannya barang elektronik, terus kayak lemari pakaian itu. Warga di sekitar bantaran Kali Wosi berharap pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari membangun saluran pembuangan air yang lebih baik pada pemukiman padat penduduk. Tidak hanya menjanjikan kepada warga, melainkan harus ada program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Jimmy Tabisu mengabarkan.